diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tuhan kita subhanahu wa ta'ala setiap malam turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir. Kemudian berfirman, barang siapa berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Dan barang siapa meminta kepadaku, maka akan aku beri. Dan barang siapa memohon ampunanku, maka aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari, begitu juga oleh Imam Muslim, Imam Malik, Imam Tirmizi, dan Abu Daud. Dan dalam riwayat Muslim dengan tambahan, Allah turun di langit dunia hingga terbitnya fajar.